حبيبي يا رسول الله محمد هبني عبدي يا حبيبي. Seorang jemaah pernah bertanya kepada Ustadz Abdul Somad ketika sesi tanya jawab di pengajian itu. Jemaah itu bertanya, "Ustadz, jika saya sedang sholat, lalu tiba-tiba terjadi penyerangan atau bahaya, seperti didatangi hewan buas atau hewan berbisa, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap terus melanjutkan sholat saya, atau berhenti sejenak untuk menyelamatkan diri?" tanya jemaah itu. Ustadz Abdul Somad pun menjawab dan menjelaskan, sebenarnya dalam agama Islam, boleh membunuh hewan yang bisa mengancam keselamatan, baik itu ketika sedang sholat. Ustadz Abdul Somad menjelaskan, meskipun kita diperintahkan untuk sholat dalam keadaan khusyuk dan tenang, akan tetapi jika ada bahaya yang mengganggu keselamatan, contohnya didatangi seekor ular atau kalajengking, maka dibolehkan membunuhnya, baik itu ketika sholatnya masih berlangsung. Dengan menambah sedikit gerakan untuk membunuh ular tersebut, maka sholatnya tidaklah batal. Dan juga yang kedua, boleh membatalkan sholat sejenak untuk membunuh hewan tersebut, lalu mengulangi sholatnya dari awal, ungkap Ustadz Abdul Somad. Ambil hikmahnya.